الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan semua nikmat untuk kita semua. Wabil khusus dalam keadaan sehat walafiat, kita diberikan petunjuk untuk senantiasa berada di dalamnya adalah merupakan nikmat terbesar yang wajib kita syukuri. Salawatullahi rahimahullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di malam yang berkah, malam Jumat, dalam keadaan serba berkecukupan dalam berbagai hal, dalam nikmat yang telah senantiasa diberikan kepada kita. Tentu saja dalam keadaan taat kita melaksanakan aktivitas ibadah. Setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Nur Firdaus yang senantiasa kita makmurkan ini, kita lanjut dengan kegiatan wajib kedua, yakni talabul ilmi. Alhamdulillah kita kembali disajikan dengan sebuah rubrik ruku, ya, rumzaku yang diasuh oleh Ustaz Furqanuddin yang sudah siap sedia untuk mengisi kegiatan di malam hari ini. Diinformasikan kepada para jemaah yang masih ada di luar, dipersilakan untuk masuk ke masjid. Insyaallah keberkahan menyertai kita semua di mana kita berada di dalam ruangan yang ber-AC gitu kan. Kemudian opien sudah siap, juga kita berada dalam terangnya lampu, dan ini adalah merupakan penyajian dari DKM yang tentu saja mudah-mudahan kita lebih nyaman dalam kolam ini. Wabil khusus kita niatkan dalam agenda ini dengan ya, niat yang ikat terlawah untuk berada di dalam masjid ini, semoga terus mengalir pahala untuk kita bagi para jamaah yang sudah siap sedia di tengah-tengah majelis taklim sahabat sholat. Juga tidak lupa kami sapa para audiens ataupun para peserta yang masuk di ruang Zoom. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan juga menjadi bukti semua. Dan tentu saja dengan pengorbanan kuota yang tidak sedikit mungkin akan memberikan keberkahan tersendiri terhadap para yang mengaktifkan. Insya Allah. Terima kasih telah siap sedia ataupun setia dalam berbagai rubrik yang kami sajikan di Majlis Taklim Sahabat Sholat. Pada kesempatan ini, mari kita buka kegiatan ataupun kajian kita dengan melanturkan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para sahabat saleh rahimahullah, di dalam rubrik ruku ini kami mengangkat tema tentang kedudukan pria dan wanita di hadapan syariat. Insyaallah dengan panjang lebar
yang akan dibahas oleh Ustaz kita yang tidak asing lagi, Ustaz Furqanuddin AMD. Kepadanya kami persilakan untuk berada di tengah-tengah kita. Silakan Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'atahu syahla, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai kenikmatannya. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah kita, kepada teladan kita semua, habibana wa nabiyyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada umatnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara offline maupun online, sebagian dari saudara kita yang turut hadir pada kajian kita malam ini. Mudah-mudahan baik yang offline maupun hadir pada kajian malam hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah terkait dengan kedudukan pria dan wanita di hadapan syariah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pria, ada wanita. Kita sebagai manusia, baik pria maupun wanita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka tentu Allah yang sangat tahu persis karakter, tabiat dari pria dan wanita. Begitupun juga Allah yang maha tahu tentang karakter khusus dari keduanya. Jadi kesamaannya, kemudian karakter khususnya, Allah yang maha tahu. Karena Allah yang maha tahu secara detail ya, terkait dengan manusia yang telah Allah ciptakan, maka aturan siapakah nanti yang paling cocok dengan manusia itu? Tentu aturan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau syariah ini dijalankan dalam kehidupan kita, maka justru akan mengantarkan kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Justru ya, permasalahan itu akan lahir adalah tatkala manusia itu hidup di dunia, tapi dia tidak mau mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan. Padahal yang menetapkan aturan kan Allah yang Maha Tahu. Tapi kita tidak mau mengikutinya. Malah justru misalkan mengambil aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Di mana manusia mahdudun, terbatas. Banyak tidak tahunya, banyak kelemahannya. Sehingga ketika aturan manusia yang itu adalah lahir dari makhluk Allah yang lemah, yang dhaif, lalu membuat aturan, lalu dipakai aturannya, ini yang menimbulkan banyak ketimpangan, banyak permasalahan dalam kehidupan ini. Jadi ibarat misalkan kalau sebuah kendaraan, misalkan mobil atau motor diproduksi oleh suatu pabrik, maka yang memproduksi atau misalkan penemu lah dari produk tadi atau pabrik yang membuatnya tentu jauh lebih tahu tentang isi dalam-dalamnya bagaimana, detailnya itu bagaimana. Lalu kemudian kan pabrik itu ketika mengeluarkan produk, dia akan memberikan aturan pemakaian, cara memakainya bagaimana, cara penggunaannya, cara pemeliharaannya. Lalu kemudian kalau ada masalah bagaimana solusinya, jauh lebih tahu. Lalu kemudian mereka membuat aturan kan, cara mengoperasikannya, cara pemeliharaan bahan bakarnya bagaimana, pelumasnya dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau diganti underdealnya mana yang cocok gitu ya, dia lebih tahu. Lalu misalkan kita membuat aturan sendiri, tidak mau mengikuti apa yang ditetapkan oleh pabrik tadi, wah diubah-ubah misalkan, menyalahi aturan yang sudah tetapkan. Nah, pasti akan menimbulkan kerusakan. Bukannya malah baik, tapi malah kontraproduktif. Nah, begitupun ketika manusia hidup di dunia ini. Nah, ini penting ya kita memahami tentang kedudukan pria dan wanita di hadapan syariah. Kenapa? Karena saat ini kita dihadapkan dengan derasnya upaya atau perjuangan sekelompok orang dalam rangka memperjuangkan gender, kesetaraan gender. Nah, jadi perlu dipahami kesetaraan gender itu bukan datang dari Islam. Ya, apa yang diperjuangkan lagi dalam Islam sudah sempurna kok aturannya. Justru aturan Allah itu kalau diterapkan, telah mengangkat harkat dan martabat baik pria maupun wanita dalam Islam itu. Nah, makanya Islam telah menetapkan berbagai hukum untuk manusia dalam sifatnya sebagai manusia. Islam juga menetapkan hukum-hukum khusus sesuai dengan jenisnya. Ada yang khusus untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, perbedaan hukum ini bukanlah menjadikan perempuan lebih rendah. Karena dalam Islam, kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ambil contoh lah ya. Dulu kan di Mesir ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Dia seorang raja, sangat terkenal Fir'aun itu. Punya kekuasaan, punya pengikut, bahkan sampai menyatakan Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Dan tidak ada yang berani membantah saat itu, saking kuatnya posisi Fir'aun. Dan Fir'aun, ia punya istri. Dan istrinya adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang mulia? Apakah istrinya atau Fir'aun? Istrinya atau Fir'aun yang mulia? Di sisi Allah. Istrinya kan? Padahal suaminya ini adalah seorang raja yang sangat terkenal. Dan ia suaminya. Posisinya sebagai suami. Tapi ternyata di hadapan Allah yang mulia siapa? Istrinya. Karena dia orang beriman. Nah, jadi dalam pandangan syariah itu, kemuliaan seseorang itu tidak
dilihat dari sisi jenis kelaminnya. Apakah dia pria atau misalkan wanita. Tapi kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi justru Islam itu datang memberikan seperangkat aturan baik bagi pria maupun wanita, justru telah mengangkat harkat martabat kedua-duanya. Justru kalau sebelum datang Islam, kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah, ya, bagaimana kaum wanita diperlakukan di zaman jahiliyah. Makanya kalau kita membaca dalam surah, orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah memandang kepada wanita itu adalah sosok yang sangat rendah nilai. Bahkan dianggap tidak ada nilainya wanita itu. Bahkan sampai suatu keluarga, sebuah keluarga, kalau ia punya anak perempuan, itu dianggap sebagai aib. Sangat memalukan. Sangat malulah kalau punya anak perempuan di zaman jahiliyah. Ya. Makanya kan kenapa di zaman jahiliyah banyak wanita, anak wanita dikubur hidup-hidup. Jadi mengubur anak perempuan hidup-hidup di zaman jahiliyah, itu dianggap sebuah kehormatan. Jadi sama dengan menghilangkan aib dan membakar aib. Ya kalau misalkan orang kan punya aib ya, punya kelemahan, punya cacat misalnya, lalu cacatnya dibuang. Berarti lebih baik dibuang kan, dihilangkan, ketimbang dia pelihara. Maka keberadaan anak perempuan di zaman jahiliyah dianggapnya semacam aib, memalukan. Sehingga kalau misalkan ada anak wanita dikubur hidup-hidup, jadi suatu kehormatan di zaman jahiliyah. Padahal kan kalau dalam persepsi syariah, atau misalkan secara nalar sehat sekarang, kan tidak manusiawi. Dan ini juga yang menjadikan kenapa sahabat Umar bin Khattab, ia selalu setiap malam menangis, salah satunya teringat dengan perbuatannya itu. Umar bin Khattab itu kan sahabat Rasulullah SAW. Dia sebagai khalifah yang kedua. Tapi di zaman jahiliyahnya, dulu di masa jahiliyahnya sebelum masuk Islam, ia pernah mengubur hidup-hidup putrinya. Bayangkan, dia membuat lubang di padang pasir, kemudian putrinya dimasukkan dikubur hidup-hidup. Itu jadi kemuliaan. Nah, salah satu yang membuat Umar menangis itu salah satunya itu. Tabiatnya ketika di zaman jahiliyah, ya, ia berani mengubur hidup-hidup putri. Kenapa sampai menyatakan itu lebih baik? Karena keberadaan kaum wanita di zaman jahiliyah, pertama dari sisi waris, wanita itu tidak berhak mendapatkan warisan harta. Jadi kalau punya anak perempuan ngapain kan? Nanti juga nggak akan dapat harta, nggak dapat warisan. Yang kedua, wanita itu tidak akan bisa menjadi pahlawan. Tidak bisa berjuang, tidak bisa berperang. Sehingga dianggap bahwa kaum wanita ini tidak akan bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Dalam pandangan jahiliyah itu. Jadi ya tidak ada gunanya lah. Tidak memungkinkan mendatangkan harta gitu ya. Tidak mungkin jadi pahlawan yang akan mengangkat harkat martabat keluarga. Sehingga dianggap wanita itu hina. Hanya sebagai pemuas saja di zaman jahiliyah itu. Nah, tapi setelah datang Islam, justru keberadaan kaum wanita dimuliakan sangat luar biasa. Ya, sampai kemudian dinyatakan bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu. Atau ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, siapakah yang harus pertama kali aku perlakukan? Dihormati lebih dulu. Maka Rasul menjawab, Ummuka. Faman siapa lagi ummuka? Faman siapa lagi ummuka? Baru setelah Rasul menjawab 3 kali, bertanya lagi, Faman siapa lagi? Abuka, baru bapak. Nah, ini kan salah satu contoh. Setelah kemudian datang Islam, maka kaum ibu, kaum wanita itu diangkat kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan syariat Islam, justru wanita itu dimuliakan. Dan juga dengan dimuliakannya kaum wanita,
Bukan berarti kemudian kaum pria itu disingkirkan, tidak. Tapi kedua-duanya diangkat dalam Islam itu. Maka dengan syariah dijalankan dalam kehidupan itu, justru harkat martabat baik pria maupun wanita itu terangkat dengan Islam itu. Maka tidak menimbulkan masalah. Maka tidak dikenal dalam Islam yang namanya kesetaraan gender, enggak ada. Justru kesetaraan gender itu adalah muncul dari orang-orang barat. Kenapa? Karena mereka menggunakan aturan buatan manusia, ketika diterapkan dalam kehidupan di dunia ini, ternyata melahirkan ketimpangan aturan itu. Banyak kaum wanita termarginalisir, terhinakan, terpinggirkan. Jadi pada akhirnya terdominasi oleh kaum pria. Ya. Kalau dalam Islam tidak mengenal kita istilah kesetaraan, ngapain diperjuangkan? Karena sudah sempurna aturan Allah itu. Mengangkat kedua-duanya. Memuliakan kedua-duanya. Nah, jadi di Islam tidak dikenal istilah persepsi kesetaraan gender, itu datang dari orang-orang barat. Ya, dengan alasan untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Nah, tapi pada akhirnya orang-orang yang menganut kesetaraan gender ini nanti ia malah kemudian menyerang, menggugat terhadap syariah aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang membuat aturan kan Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya manusia kemudian menggugat kepada aturan Allah. Allah yang membuat aturan, Maha Pencipta, digugat oleh manusia. Yang manusia itu kan terbatas, lemah. Ya kan lucu gitu ya. Jadi manusia yang lemah, terbatas, makhluk Allah, berani menggugat kepada Allah yang Maha Pencipta, ya, yang Maha Tahu, ya, yang kemudian sempurna dalam pembuatan aturan. Nah, jadi di Islam tidak dikenal istilah kesetaraan gender. Islam tidak memandang masalah kesetaraan atau keunggulan antara pria dan wanita sama sekali. Melainkan Islam memandang bahwa di sana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi. Jadi kalaupun nanti kita akan bahas, ada aturan yang itu berlaku bagi pria dan wanita. Ada juga aturan yang khusus dalam Islam itu. Khusus bagi laki-laki, diwajibkan bagi laki-laki, diwajibkan bagi wanita. Nah, ini bukan berarti kemudian bukan dalam konteks gender, bukan. Tapi Allah yang Maha Tahu, Maha Pencipta, ya, telah menetapkan suatu aturan tertentu yang memang berdasarkan kodrat tertentu. Jadi jangan berangkat dari kesetaraan gender, karena kesetaraan gender itu bukan datang dari Islam. Ya. Walaupun sepintas kan, oh, dalam Islam juga ada ya kesetaraan gendernya, misalkan Allah tidak melihat laki-laki perempuan, bukan konteks kesetaraan gender itu. Kenapa? Karena istilah kesetaraan gender itu datang dari barat. Ini akan membuat rancu. Gitu. Bahkan justru malah kemudian membahayakan bagi kaum muslimin, kesetaraan gender ini. Jadi kalau suatu istilah sudah pos, itu dibuat oleh orang barat, datang dari barat, jangan digunakan. Walaupun sepintas seperti ada kesetaraan, gitu ya. Nanti ada hukum yang sama. Tapi itu bukan berangkat dari kesetaraan gender. Karena bukan dari Islam. Kesetaraan gender itu. Atau emansipasi wanita, nama lainnya. Jadi upaya wanita ingin disejajarkan dengan kaum laki-laki. Dan faktanya terbukti. Berapa waktu tahun yang lalu kan, seorang profesor teologi di Amerika sampai kemudian menggugat beberapa syariat yang dianggap itu tidak memperhatikan hak-hak kaum wanita. Sampai kemudian menuntut wanita juga ingin menjadi imam dan khatib Jumat. Sampai kemudian ia menjadi imam dan khatibnya. Ya, profesor itu Aminah Wadud itu. Dan jamaahnya adalah laki-laki perempuan. Satu barisnya campur laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, coba bayangkan. Ini pemikiran macam apa seperti ini? Dengan alasan mereka memperjuangkan kesetaraan gender. Menggugat syariat Islam aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai masuk ya. Nah, Islam mendudukan sama antara pria dan wanita. Di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam." Walaqad, dan sesungguhnya karamna, kami telah memuliakan
Bani Adam, anak-anak Adam. Anak-anak Adam ini kan ya termasuk kita. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Jadi yang namanya manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dimuliakannya manusia? Salah satu di antaranya adalah Allah memberikan akal kepada manusia. Dengan akal itulah, maka kalau diteliti, yang selalu diteliti, dikaji oleh para ilmuwan tentang kehidupan manusia, itu menarik manusia. Kenapa menarik kehidupan manusia? Karena setiap zamannya berbeda-beda. Kan ada, kita mengenal zaman batu, ya. Ada zaman tembaga, itu khas, setiap kehidupannya khas, beda-beda. Kenapa bisa demikian? Karena diberikan akal manusia itu. Coba perhatikan kambing di setiap zamannya. Sejak zaman Nabi Adam, zaman batu, zaman tembaga, ada perubahan enggak kambing? Enggak, makanannya tetap aja rumput dari dulu sampai sekarang, kan? Tidak ada yang menarik. Kambing itu ya kayak gitu aja terus. Beda dengan kehidupan manusia. Kalau manusia ini setiap masanya itu berubah, gaya hidupnya itu beda-beda. Makanya kenapa unik untuk dikaji, diteliti itu. Karena Allah memberikan akal kepada manusia. Ya. Kan dari dulu juga misalkan monyet lah kera ya. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ada perubahan gak gaya hidupnya? Tidak, walaupun sekarang naik motor mungkin memotoran gitu ya di bawah. Tapi tetap gaya hidupnya kan sama aja secara alamiah. Mereka hidup di pohon, misalkan nggak pindah ke hotel kan, tempat tinggalnya, atau misalkan bikin hotel di pohon, enggak kan. Kayak gitu aja, nggak pernah berubah. Karena mereka tidak diberikan akal. Otak ada, tapi akalnya nggak ada. Karena akal itu berbeda dengan otak. Kalau akal itu proses. Otak itu kan organ tubuh yang ada di kepala. Walaupun orang sering mengatakan, pakai akal tuh misalnya, sambil nunjuk ke kepala. Padahal kepala itu kan otak gitu ya. Nah, inilah luar biasa menariknya manusia itu. Karena Allah menganugerahkan akal kepada manusia, sehingga setiap zaman, setiap masanya, manusia punya gaya hidup tersendiri. Di zaman batu begini, kan alat atau perkakasnya begini. Kalau semakin sekarang semakin modern kan, pakai alat canggih, pakai listrik, itulah manusia. Karena Allah memberikan akal kepada manusia. Tapi yang tidak diberikan akal, kambing, misalkan kera, atau burung, apapun, kehidupannya tidak berubah dari dulu juga. Gaya hidupnya seperti itu aja. Ya. Kambing dari dulu makannya rumput terus. Tapi kalau manusia kan berubah-ubah makanan. Sudah berjuta-juta makanan dibuat oleh manusia. Ya. Tapi kambing kan, walaupun dikasih misalkan roti, nggak mau dimakan. Mungkin sebagian dimakan lah gitu ya. Tapi secara umumnya dia sukanya rumput aja terus. Karena tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salah satu Allah memuliakan Bani Adam, baik laki-laki maupun perempuan, Allah menganugerahkan akal ya, kepada manusia itu. Nah, jadi ayat ini seruannya kepada siapa? Tidak melihat laki-laki maupun perempuan, sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita membaca dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Perintah takwa ini seruannya bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada wanita. Alladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari seorang diri, maksudnya Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha, dan Allah telah menciptakan minha darinya, zaujaha, dari min nafsi wahidah tadi, zaujaha, pasangan hidupnya. Maka Allah ciptakanlah asalnya seorang diri Nabi Adam, lalu dari seorang diri itu Allah ciptakan pasangan hidupnya Hawa. Wa batha minhuma, dan Allah kemudian memperkembangbiakan minhuma, dari keduanya, rijalan katsira wa nisaa, baik laki-laki maupun perempuan yang banyak. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaluna bihi, yang kalian
meminta bihi dengan nama Allah wal arham, dan juga dalam menyambungkan silaturahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum raqib. Allah Maha mengawasi atas kalian. Nah, ayat ini membicarakan dua-duanya. Memerintahkan bertakwa kepada kedua-duanya. Kedudukannya sama. Laki-laki dan perempuan itu. Di sini tidak dibedakan antara pria dan wanita. Kedua-duanya ini suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari keduanya itu juga Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi sunnatullahnya kalau manusia berkembang biak itu harus ada pertemuan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau misalkan mungkinkah manusia berkembang biak tanpa ada perempuan? Secara sunnatullahnya mustahil. Ya, mustahil. Tapi kalau pohon bisa dikembangbiakan walaupun tanpa misalkan penyerbukan, bisa dengan dicangkok, disetek ya. Kalau manusia nggak bisa disetek, dicangkok gitu ya. Nah, makanya dulu pernah dilakukan penelitian uji coba ya, cloning kepada manusia. Jadi cloning itu kalau dalam bahasa pertanian ibaratnya seperti cangkok, okulasi ya. Secara teori kan mungkinkah manusia di cloning? Secara teori memungkinkan, tapi prakteknya ternyata keberhasilannya hanya 10%. Keberhasilan cloning pada manusia itu. Jadi mustahil manusia bisa berkembang biak tanpa lawan jenis. Nah, ketika di Eropa di barat ya, sekarang sedang ramai misalkan pernikahan sesama jenis, perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki, tidak akan bisa berkembang biak. Nah, makanya ketika mereka ingin punya keturunan, bagaimana mengadopsi akhirnya? Ya, ini kan kehidupan yang sangat rusak, yang sangat fasad. Bisa dibayangkan bagaimana laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya. Bahkan termasuk di Indonesia pun mereka berupaya ya untuk membuka dirinya. Ya dengan kemudian mereka di podcast gitu ya, di YouTube dan sebagainya, dalam rangka apa? Mereka tuh ingin mendapatkan legalitas di Indonesia itu dengan opini tadi kan. Jadi harapannya dengan opini semakin meluas, masyarakat membenarkan, membolehkan, mendukung, ini akan jadi kekuatan. Lu juga awalnya di Amerika, para gay itu tidak disetujui awalnya. Ketika apa? Mayoritas masyarakat di Eropa, di Amerika itu tidak mendukung mereka. Tapi mereka berkampanye terus, sampai kehidupannya sedangkan bebas. Pada akhirnya kemudian, mereka mendapat berbagai dukungan. Dari lapisan masyarakat akhirnya, di Eropa, di Amerika, ya, di Belanda, dilegalkan oleh negara. Jadi perempuan boleh menikah dengan perempuan. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Dan itu real terjadi zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian orang-orang yang mengusung HAM menyatakan itu sebagai hak asasi. Jadi diukurnya bukan dengan syariat lagi. Dengan hak asasi. Atau mungkin terkaitkan dengan kesetaraan gender. Jadi siapapun harus diberikan kesempatan untuk menikmati keinginannya. Tapi bagi orang Islam tidak bisa seperti itu. Kita terikat dengan syariah Islam. Ya. Kalau misalkan, bukan misalkan lagi, Allah sudah menetapkan pernikahan sejenis itu haram, perbuatan kaum itu haram, maka selamanya itu haram. Tidak boleh. Tidak ada alasan apapun. Dan itu penyakit. Ya. Bukan genetik. Ya namanya lesbi, ya, gay. Itu bukan genetik. Tapi itu penyakit. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah selalu menyebutkan seperti di ayat ini, wa khalaqa minha zawjaha. Ya. Tidak ada ruang dalam Al-Qur'an itu bagi gay maupun lesbi, tidak ada. Justru Allah selalu menyebutkan pasangan laki-laki, min dzakari wa unta, selalu disebutkan begitu. Ya. Berarti itu adalah bukan genetik, bukan sunatullah ya. Tapi itu penyakit dan itu bisa disembuhkan. Nah, jadi ayat ini membicarakan pria maupun wanita. Kita pun melihat dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati. Sesungguhnya laki-laki yang muslim, perempuan yang muslim, wal mu'minina wal mu'minati. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman.
wal qanitina wal qanitati, laki-laki yang taat, perempuan yang taat. Wassadiqina wassadiqati, kemudian laki-laki yang benar dan perempuan yang benar. Wassabirina wassabirati, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khasyi'ina wal khasyi'ati, laki-laki yang takut oleh Allah dan perempuan yang takut, yang khusyuk ya, yang takut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Wasaimina wasaimati, laki-laki yang saum, perempuan yang saum. Wal hafidhina furujahum wal hafidhati, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Wa dzakirinallaha katsira, dan laki-laki yang mengingat Allah dengan banyak. Wa dzakirati, dan juga perempuan yang mengingat Allah yang banyak. A'addalahum maghfiratan, Allah menjanjikan lahum bagi mereka, baik laki-laki maupun perempuan, maghfiratan, ampunan. Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Di ayat ini Allah tidak membedakan. Dia entah laki-laki, entah perempuan, pokoknya dia muslim, muslimat, mukmin, mukminat, taat, sabar dan sebagainya, Allah menjanjikan magfirah yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Allah memberikan pahala yang besar, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di ayat ini Allah tidak membedakan, laki-laki dan perempuan sama, punya kesempatan yang sama. Begitupun kita membaca dalam surah Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, tidak layak bagi seorang laki-laki yang beriman, begitupun juga tidak layak bagi seorang perempuan yang beriman. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, amron satu perkara, ayyakuna lahumul khiyar, tidak layak bagi mereka ada pilihan lain. Allah tidak melihat dia laki-laki atau perempuan. Laki-laki tidak layak punya pilihan lain kalau Allah sudah menetapkan. Perempuan juga tidak layak memilih pilihan lain jika Allah sudah menetapkan satu perkara. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini ditujukan kepada pria dan wanita. Tidak dipilah satu-satunya, tapi dua-duanya tercakup dalam ayat ini. Kemudian di ayat yang lain, man amila salihah, barang siapa beramal soleh, min dakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Fala nuhyiyannahu, maka sungguh Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala nazyiyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, yang lebih baik, ma kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Ini pun juga seruannya kepada laki-laki dan perempuan. Nah, ayat-ayat tadi, sesungguhnya masih banyak ayat yang lain, hadis Rasul ya, tapi tidak akan cukup kita bahas semuanya. Itu adalah ayat yang Allah tidak memilah, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi dianggap sama, dipandang sama dalam syariat Islam. Namun memang dalam beberapa aturan syariat itu, Allah membedakan syariat bagi laki-laki dan perempuan. Sekali lagi ya, ini bukan berangkat dari kacamata gender, bukan. Gender itu datang dari barat. Ini kan ketetapan Allah. Allah Maha tahu karakter ya, sifat dari masing-masing pria dan wanita itu. Jadi kalau ada hukum khusus, ya Allah Maha tahu. Dan itu layak dan solusi bagi mereka. Solusinya dibedakan, tidak mungkin disamakan. Contohnya apa? Ini misalkan terkait dengan dalam surah An-Nisa 32 Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bih, dan janganlah kamu iri hati ya, atau misalkan ada angan-angan, ma faddalallahu bihi, apa yang telah Allah karuniakan kepadanya.
ba'dukum ala ba'din, sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma tasabu, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i, dan bagi wanita nasibun ada bagian mimma tasabna, dari apa yang mereka kerjakan. Was'alullaha min fadli, mohonlah oleh kalian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dulu pernah ada seorang sahabiah, ya, kemudian mengadulah kepada Rasulullah SAW. Kata sahabiah itu, perempuan itu, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki ya. Laki-laki bisa berjihad, lalu menjadi suhada. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan wanita tadi, sesungguhnya Allah kemudian tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya punya kesempatan meraih sorga, kan? Kedua-duanya punya kesempatan meraih pahala, tapi dengan porsi yang berbeda. Jadi wanita punya porsinya, laki-laki punya porsi, tapi kedua-duanya punya kesempatan yang sama. Menjadi orang yang bertakwa, punya kesempatan masuk sorga kedua-duanya, hanya dengan porsi yang beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan membeda-bedakan gender. Allah yang Maha tahu masalahnya, kan? Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang paling tahu tentang karakter laki-laki, karakter perempuan. Ya. Misalkan ketika seorang wanita, dia mentaati suaminya, dia menyusui anaknya, lalu kemudian dia mengurus pekerjaan di dalam rumah, itu menjadi pahala luar biasa. Dan itu menjadi wasilah mengantarkan ke surga. Begitupun seorang suami, dia keluar rumah mencari nafkah, ya, karena itu menjadi tanggung jawabnya. Ini pun kesempatan, jadi wasilah bagi dia untuk mendapatkan sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya punya kesempatan yang sama, kan, diangkat oleh Allah itu dua-duanya, hanya dengan wasilah yang berbeda, ya, dengan porsi yang berbeda, tapi kesempatannya sama, ya, karena mereka punya kodrat yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Oh, kalau ini masih sama ya. Oh, tadi masih yang ini amar ma'ruf nahi munkar juga sama ya. Ini dibebankan bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ada berapa hukum taklif syariah, taklif itu beban atau syariah yang dibebankan yang berbeda antara pria dan wanita. Apa di antaranya? Ini terkait dengan kesaksian. Ini panjang ayatnya ya. Terkait dengan transaksi. Wastashhidu, dan saksikanlah oleh kalian syahidaini, oleh dua orang saksi, mir rijalikum, dari laki-laki, dua orang laki-laki di antara kalian. Jadi kalau misalnya saksi nikah, kan, itu mesti ada dua orang saksi yang adil. Dan laki-laki, dua orang laki-laki. Jadi kalau dalam kehidupan umum di sana ada laki-laki ada perempuan, ya, maka kesaksian itu harus dua orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna, maka jika tidak ada dua laki-laki, rajulaini, tidak ada dua orang laki-laki, fa rajulun, lalu hanya ada satu laki-laki. Bagaimana caranya untuk menjadi setara dengan dua orang laki-laki tadi? Wa mra'atani, maka boleh ditambah dengan dua orang perempuan saksinya. Mimman tardauna minasyuhada'i, yang kalian ridhoi sebagai saksi. Antadila ihdahuma, jika salah satunya lupa ya, fatudzakira ihdahumal ukhra, maka yang lainnya mengingatkan. Nah, jadi kalau dalam kehidupan umum, kalau misalkan ada dua orang laki-laki menjadi saksi cukup. Lalu laki-laki hanya satu misalkan. Untuk menghabis satu saksi laki-laki lagi bagaimana? Mesti dengan dua orang perempuan. Jadi setaranya itu dengan dua orang perempuan. Itu dalam kehidupan umum. Kecuali dalam kehidupan khusus. Misalkan kalau dalam kehidupan khusus, misalkan terjadi tindak pidana, dan itu memang kehidupannya khusus wanita misalkan.
maka cukup kesaksian seorang wanita diterima. Atau misalkan terkait dengan ini perawan lagi atau tidak, misalnya gitu ya. Maka itu cukup kesaksian seorang wanita. Kalau kehidupannya khusus di dalam kehidupan kaum wanita, misalkan di kamar mandi ya, terjadi kasus misalkan pidana sebagainya, dan itu memang kaum tempat kamar mandi wanita misalkan, atau misalkan kolam renang wanita, tidak ada laki-laki kan, maka kesaksian seorang wanita itu diterima. Kalau kejadiannya dalam kehidupan khusus kaum wanita. Tapi kalau dalam konteks kehidupan umum, kesaksian seorang wanita tidak cukup. Ya. Itu mesti harus ada dua orang. Jadi setaranya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi dua orang saksi, mesti satu laki-laki itu setara dengan dua orang perempuan. Nah, disinilah disebut bahwa wanita itu lemah akalnya, kurang agamanya. Kan ada riwayat seperti itu ya. Yang dimaksud dengan wanita itu lemah akal itu maksudnya kesaksiannya itu mesti dua orang. Itu setara dengan satu orang laki-laki. Jadi bukan lemah akal dalam artian tidak pintar, bukan. Sama potensi akal itu. Tapi maksud dengan lemah akal itu adalah dua orang wanita setara dengan seorang laki-laki. Kesaksiannya itu tafsirannya. Lalu wanita dikatakan lemah agamanya. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dispensasi dalam sholat bagi wanita ketika haid, ya, ketika nifas. Ya. Jadi berbeda dengan kaum laki-laki. Kalau wanita ada di mana Allah kemudian tidak mewajibkan sholat dan kemudian tidak wajib untuk diqadha, ya, sholat itu ketika haid, ketika nifas. Itu yang dimaksud dengan kurang agamanya. Bukan kurang agama itu tidak paham agama, bukan maknanya. Nah itu ini perbedaannya. Kehususan bagi kaum wanita dan dia ada perbedaan termasuk dalam hal diterimanya kesaksian mereka. Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa 11 Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, mewasiatkan pembagian harta pusaka fi auladikum untuk anak-anakmu, lidzakari bagi laki-laki itu mithlu hadzil unsayyain. Dia mendapatkan untuk satu laki-laki setara dengan dua bagian perempuan. Kan laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian. Siapa yang buat aturan ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun dalam waris ada perbedaan. Ya, walaupun nanti juga ada hukum yang sama, tapi dalam kasus ini berbeda. Jadi laki-laki itu mendapat jatah dua bagian, perempuan mendapat jatah satu bagian. Siapa yang menetapkan ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi oleh kaum yang memperjuangkan kesetaraan gender, dianggap ini tidak setara. Jadi kaum wanita dimarginalisir. Kaum wanita direndahkan. Kenapa? Karena tidak mendapat hak yang sama. Jadi laki-laki mendapat 1 juta, kenapa yang perempuan mendapat 500 ribu? Jatah warisnya. Nah, yang salah yang mana? Apakah hukum warisnya atau yang mengkritiknya yang salah? Nah, bahkan sampai yang mengkritik ini seorang menteri agama dulu. Mengkritik waris ini, hukum waris. Jadi ini enggak adil menurut orang-orang yang memperjuangkan kesetaraan gender. Kenapa? Karena laki-laki perempuan beda mendapatkan hasilnya. Laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu. Yang menetapkan hukum ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil, enggak mungkin, Allah itu salah. Nah, yang salah siapa? Yang mengkritiknya. Kenapa? Karena dia berangkatnya bukan dari kacamata syariat menilai ini. Tapi mereka itu berangkat dari tadi kesetaraan gender yang datang dari barat. Dan mereka itu berangkat dari gaya hidup orang-orang yang jauh dari syariat, bukan dari aturan Islam, tapi dari gaya hidup orang-orang barat. Nah, coba aja kita lihat sekarang kan, maka ada istilah dunia terbalik kan. Para suaminya pada diam di rumah, masak, cuci baju ya. Para istrinya pada kerja ke luar negeri kan. Ya, makanya ada film istilah dunia terbalik. Nah, kan kehidupan itu kehidupan yang terbalik. Tidak sejalan dengan syariat. Bukan berarti enggak boleh kaum wanita bekerja, boleh ya. Selama kemudian ia mendapat izin suami, kemudian juga tetap bisa menjalankan
kewajibannya sebagai suami, ya, sebagai istri, baik kepada suami maupun kepada anak-anak. Ya, silakan perkara yang mubah. Ya. Tapi dalam kehidupan sekarang ini banyak ya kehidupan yang tidak sejalan dengan tuntutan atau syariah Islam. Ya. Sehingga tadi terkait waris itu, ya sekarang kan banyak katanya terjadi yang mencari nafkah itu istrinya. Sedangkan suaminya diam di rumah. Pas giliran dapat waris, istrinya udah capek kerja kan, tapi dapat setengah. Sedangkan laki-laki mendapat dua bagian. Enggak adil ini. Nah, yang salah itu adalah kehidupannya yang tidak mengikuti aturan Islam. Sehingga kalau berangkat dari yang salah, jadi salah pandangannya juga. Tapi kalau dalam Islam, kenapa Allah memberikan dua bagian bagi laki-laki, satu bagian bagi perempuan? Karena yang namanya laki-laki itu dimanapun posisinya, dia menafkahi laki-laki itu. Ketika menikah, menafkahi anak istri. Lalu misalkan si anak laki-laki dia punya saudara perempuan. Saudara perempuannya misalkan sudah cerai, sudah tidak punya suami. Kewajiban siapa? Kalau orang tua sudah tidak ada, kewajiban saudara laki-lakinya untuk menafkahi. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu karena laki-laki ini menafkahi, ya pantas wajar Allah memberikan dua bagian kepada laki-laki. Perempuan satu bagian, karena selalu nafkahi perempuan itu. Punya suami, dinafkahilah suami, kan? Suami tidak ada, kembali ke orang tua dinafkahi. Orang tua enggak ada, saudara laki-laki yang menafkahi. Nah, jadi adil sesungguhnya. Dua banding satu itu. Nah, orang yang mengkritik itu karena berangkat dari tadi, kesetaraan gender tadi. Atas nama kesetaraan gender. Yang kedua, berangkat dari pola hidup yang salah. Tidak mengikuti aturan Islam. Jadi mereka tuh mengalami hidup yang salah, lalu mengkritik kehidupan yang benar, yang diatur dengan syariat Islam tadi. Nah, jadi kan rancu gitu. Jadi menyalahkan yang benar gitu. Yang salah dianggap benar gitu. Yang benar dianggap salah gitu. Nah, dikritik. Nah, itu perbedaan ya. Nah, jadi Allah menetapkan hukum berbeda tadi sesuai dengan porsinya. Sudah pas gitu. Lalu kemudian di ayat yang lain. Ini terkait dengan mahar. Wa'atun nisa'a shaduqatihinna, dan berikanlah oleh kalian kepada kaum wanita shaduqatihinna nihlah. Pemberian yang penuh dengan kerelaan, maksudnya ini mas kawin. Jadi bicara tentang mas kawin atau mahar, mahar itu bukan termasuk rukun nikah. Ya, kan kalau misalkan orang menikah kan rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah 2 orang saksi, kemudian wali ya. Lalu siapa lagi? Kedua mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Lalu yang kelima ijab dan qabul. Tidak disebutkan mahar kan? Berarti mahar itu bukan rukun nikah. Lalu masuk ke mana mahar itu? Mahar itu kewajiban. Karena ini di sini perintah wa'atun nisa'a, berikan kepada kaum wanita, perintahnya wajib. Bagi siapa mahar itu diwajibkan? Bagi laki-laki yang sudah menikahi wanita wajib memberikan mahar. Berapa ukurannya? Tidak ada ukurannya. Bahkan sampai Rasul menyatakan jika ada seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki dengan mahar segenggam makanan, jika ia ridho sah pemberian mahar itu. Walaupun dengan segenggam makanan. Misalkan sukro segenggam gitu ya. Ini maharnya. Dan mahar itu enggak mesti disebutkan di awal semuanya. Tapi kalau di kita sudah tradisi ya. Ketika akad itu disebutkan. Yaitu untuk lebih menenangkan bagi pihak perempuan. Nah, sesungguhnya ketika misalkan seorang laki-laki. Ketika ia ijab kabul, saya nikahkan ananda dengan putusnya bernama ini ya. Dengan, tidak disebutkan mas kawin misalkan, maka dia menjawab qabil tu, aku terima. Itu sudah sah sekalipun tidak disebutkan mahar. Lalu maharnya bagaimana? Bisa dibicarakan setelah akad mahar itu. Pokoknya kalau laki-laki menikahi wanita wajib memberikan mahar. Berapa ukurannya? Tidak ada ukurannya ya. Bahkan sekalipun maharnya dengan sendal jepit bekas misalkan ya, kalau ridho silakan boleh gitu ya.
Asal mahar itu diridhoi oleh keduanya, tapi harus bermanfaat. Sudah selah jepit bekas, sudah putus lagi selah jepitnya. Ya enggak bermanfaat, harus manfaat. Ya, termasuk boleh enggak dengan hafalan, boleh, tapi para ulama itu menyatakan kalau orang memberikan mahar dengan hafalan lebih baik disertai dengan barang, dengan benda. Karena bahasa di ayatnya itu wa'atun nisa, berikanlah. Sementara kalau hafalan bisa diberikan enggak? Enggak bisa kan? Kecuali mungkin Al-Quran dalam bentuk plastis bisa diserahkan dalam bentuk barang. Tapi kalau hafalan enggak bisa diserahkan. Sementara nas-nas Al-Quran itu atau hadis itu bahasanya berikanlah. Maka ada para ulama menyatakan bahwa kalaupun memberikan hafalan dijadikan sebagai mahar, tapi harus disertai dengan memberikan barang yang bisa diserahkan. Ya mungkin cincin atau apalah gitu ya. Dompet atau misalkan baju, selendang, atau misalkan kerudung, sepatu, ya, ada yang diberikan. Nah, kewajiban siapa mahar itu? Itu kewajiban laki-laki. Mahar itu diberikan. Dan tidak ada ukurannya. Baik besar maupun kecil. Dulu Umar bin Khattab pernah menetapkan, jika kaum pria mau menikahi wanita, maka maharnya, mahar dari wanita tadi tidak boleh lebih dari 400 dirham. Pernah Umar menetapkan. Kenapa? Karena memang sejak zaman dulu wanita-wanita Arab itu maharnya mahal-mahal, tinggi-tinggi. Sampai sekarang juga sama. Jadi ketika banyak orang bertanya kan, nah di Palestina kan, banyak gadis-gadis Palestina ya. Nah itu banyak bertanya, kan ada berapa orang Indonesia juga menikah dengan orang Palestina ya, yang mereka awalnya menjadi apa sih, memberikan donasi ya, donasi, karena tinggal lama di sana hanya mendapatkan gadis Palestina. Ya. Ternyata sama, di Palestina juga mahal maharnya. Jadi dia menyatakan kalau ingin menikahi gadis Palestina, minimal harus menyiapkan di atas 100 juta maharnya itu. Dan kalau sudah menikahi gadis Palestina, ya, itu tidak boleh keluar dari Palestina, kan mereka itu. Harus ada perjanjian. Jadi harus hidup di sana. Untuk apa? Melanjutkan perjuangan. Itu luar biasa yang Palestina itu. Nah, jadi syaratnya itu kalau misalkan kita mendapatkan orang Palestina, maka tidak boleh keluar dari Palestina. Harus hidup di sana, ikut berjuang. Ya. Kecuali nanti mungkin pendidikan anak bisa dibawa ke Indonesia, tapi harus kembali lagi ke sana. Untuk apa? Memajukan, memperjuangkan Palestina. Jadi semangat jihadnya itu luar biasa di sana. Ya, jadi maharnya tinggi-tinggi. Begitupun kemudian sama di Arab juga mahal-mahal. Makanya terkadang di Arab itu, laki-laki di Arab itu, mereka lambat nikah itu ya, itu ngumpulin mahar. Kalau di kita mah susah laku mungkin ya, laki-lakinya. Nah kalau di sana tuh mereka tuh kesulitan mengumpulkan mahar karena tingginya mahar. Jadi permintaannya tinggi. Makanya kenapa Umar dulu pernah menetapkan wanita menuntut mahar tidak boleh lebih dari 400 dirham. Itu kan ukuran perak ya. Satu dirham itu kan kurang lebih 3 gram kurang lah ya. 295 gram kalau nggak salah ya. Perak. Nah, jadi tetapkan. Tapi ketika Umar menetapkan, datang seorang wanita. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan? Padahal Al-Quran tidak pernah menetapkan mahar itu. Batas maksimalnya berapa? Tidak ada. Tidak ada batasan kecil, tidak ada batasan besar. Silakan sesuai kemampuan. Nah, ketika Umar dikritik, lalu Umar kemudian terdiam, dia menyatakan, ucapan wanita ini benar. Maka, apa yang sudah aku putuskan, aku cabut kembali. Hanya dicabut lagi. Tidak ada penetapan batas mahar akhirnya. Ya karena Umar dikritik oleh seorang wanita, itu menyalahi Al-Quran. Nah itu luar biasa dalam kehidupan Islam. Jadi seorang Amirul Mukminin, bayangkan pemimpin kaum muslimin dikritik oleh seorang ibu-ibu ya dengan kebijakannya. Dan yang mengkritik sesuai dengan tuntutan syariah. Apakah ada di Al-Quran Allah menetapkan mahar? Tidak. Bahkan Allah menyatakan, berikanlah harta yang banyak untuk mahar. Jadi mahar ini nggak ada batasan minimalnya, nggak ada batasan maksimalnya. Mau ngasih 5 triliun silahkan, mampunya cuma 50 ribu boleh silahkan, senar jepit pun juga boleh, asal itu itu. Bahkan harus menyatakan walaupun dengan segenggam makanan sah mahar itu, jika istrinya ridho atau dengan sekepal nasi misalkan gitu ya, saya terima nikahnya misalkan Ulanah binti Ulan
dengan mahar sekepal nasi misalnya. Dan ia ridho, langsung diberikan, disuapin misalnya. Itu sah, boleh. Jadi tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Yang penting ridho. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an bari'an. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu, tadi kan istri sudah kasihkan mahar. Berarti itu jadi milik istri. Berarti terserah pemiliknya kan. Lalu kata istri, karena dalam kehidupan sulit, misalkan di PHK, ya sudah, Pak, ini mahar jadikan untuk modal aja lah, buat papa sok, buat modal usaha. Boleh. Tapi kalau misalkan akadnya minjemin, ya, kata istrinya, udah tapi ini minjemin ya, 5 gram ini kan mas kawin dulu, nanti bayar lagi untuk modal. Berarti tetap suami punya utang kepada istri. Nah, mahar itu milik istri, harus dikembalikan kalau akadnya minjem. Tapi kalau akadnya ngasih, ya sudah, berarti nggak usah dikembalikan. Nah, itu status tentang mahar. Siapa yang wajib memberikan mahar adalah kaum pria, ya, suaminya. Nah, ini juga perbedaan ya kepada kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan dengan apa yang mereka nafkahkan. Kenapa Allah menjadikan laki-laki itu sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin? Karena salah satunya Allah telah mewajibkan nafkah bagi kaum laki-laki, min amwalihim. Fasolihatu, maka wanita soleh itu adalah qanitatun, wanita yang taat, hafidhatul ghaib, yaitu wanita yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Bima hafidhullah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Una nusuzahunna, dan wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaan mereka, jadi khawatir durhaka terus. Bagaimana caranya menghadapi wanita yang dikhawatirkan tidak berhenti durhakanya? Fa'idhuhunna, berilah mereka pelajaran, dinasihati. Ya. Jadi pertama nasihati dulu. Ya. Kalau tidak berhasil dinasihati, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Sudah dinasihati istrinya tidak berubah juga sifat buruknya. Maka peringatan yang kedua, pisah tempat tidur. Tapi tempat tidurnya cuma satu, misalkan rumahnya kecil, gimana misalkan? Ya pokoknya pisah lah, mungkin yang satu di bawah, yang satu di atas. Kalau misalkan udah cuma kontrakan, misalkan ada satu kamar, ya berarti suaminya di pos ronda lah. Pokoknya bisa tempat tidur. Nah itu peringatan yang kedua, tidak berubah juga. Diingati, nasihatin, tidak berubah. Sudah pisah tempat tidur, wah malah asik main HP misalkan istrinya. Tidak merasa kehilangan atau gimana misalkan. Nah, maka yang ketiga, wadribuhunna, pukullah ia. Tapi jangan salah paham. Wadribuhunna di sini dinyatakan ad-darbu ghairul mubari, pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membahayakan. Ini yang sering juga dikritik oleh para pejuang emansipasi wanita, oleh kesetaraan gender. Islam itu tadi merendahkan wanita, sampai boleh dipukul. Ketika sudah dinasihati, pisah tempat itu boleh dipukul. Padahal pukulan yang dimaksud bukan ditampar, ditendang, bukan. Bukan di smackdown, bukan. Tapi maksudnya adalah hanya menakuti. Jadi pukulan yang tidak membekas, tidak membahayakan. Sehingga digambarkan oleh para ulama, pukulan dengan apa? Memukul dengan kayu, bukan menusuk ya, memukul. Memukul dengan kayu siwak. Dan yang dipukul itu di bagian yang banyak dagingnya. Pahanya, mungkin pantatnya, atau lengan ini ya. Kayu siwak kan hanya sebesar pensil, paling sejengkal kan. Dan ringan kayunya. Dipukul kayu siwak, sok sakit nggak? Sesakitnya juga kayu siwak. Ya kalau ditusuk sakit, tuh, ya. Ini kan dipukul. Atau misalnya para ulama menafsirkannya, memukul dengan sapu tangan ke bagian yang banyak daging. Ke pahanya. Sapu tangannya nggak sakit. Jadi bukan dipukul dengan kayu, dengan tongkat, bukan. Ya. Nah, jadi hanya menakuti gitu. Itu yang maksud dengan wadribuhunna.
Fa'in atau anakum, jika mereka sudah mentaati kalian, sudah berubah, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan mencari-cari celah. Jadi misalkan istrinya sudah baik dan nasihati, suaminya masih tetap menyalah-nyalahkan istrinya misalkan, padahal sudah baik, sudah bertaubat, sudah kembali, sudah taat. Nah, suami jangan mencari-cari atau menyalah-nyalahkan terus ketika suaminya, istrinya sudah berubah. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan juga Maha Besar. Nah, ini terakhir ya. Nah, perbedaan taklif yang Allah berikan kepada pria dan wanita ini yang sering dipandang oleh pengusung kesetaraan gender itu tidak adil. Seperti tadi, wanita Islam itu membolehkan kekerasan dengan bahasa wadribuhunna. Padahal mereka tidak memahami makna wadribuhunna itu sana apa. Kemudian waris tidak adil, 1:2. Kemudian wanita tidak punya kesempatan menjadi kepala keluarga. Hanya sekarang kan mereka memprotes. Jadi menuntut agar kepala keluarga itu gantian. Mungkin nanti setiap 2 tahun sekali. Sekarang suaminya, 2 tahun kemudian istrinya kepala keluarga, inginnya gantian. Ya. Padahal semuanya itu syariah diturunkan sudah sesuai dengan kodratnya, laki-laki dan perempuan. Masa menyusui gantian kan? Ya, menyusui tugas wanita lah. Melahirkan tugas wanita, nggak bisa nanti saling gantian gimana? Makanya Allah membuat syariah itu sudah sesuai dengan kodratnya. Makanya dalam Islam tidak dikenal istilah kesetaraan gender. Ngapain ada kesetaraan gender? Karena dua-duanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Justru kesetaraan gender itu adalah ini sebagai bentuk ketidakpuasan, ketidaknyamanan ketika mereka diatur dengan aturan yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita termarginalisir, terhidakan. Jadi tidak terangkat harkat martabat mereka. Justru dengan syariah Islam, baik pria maupun wanita mendapatkan porsi yang sama-sama dalam pandangan syariah, walaupun nanti ada porsi-porsi yang berbeda sesuai dengan kodratnya, yang tidak mungkin disamakan, itu sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi tidak dikenal dalam Islam istilah kesetaraan gender, karena syariat itu sudah sempurna, cocok untuk kehidupan laki-laki dan perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur alhamdulillah, jazakallah khair kasir atas pemaparan yang begitu jelas. Dan tentu bagi para ustami akan mengembangkan bahasannya dengan berbagai pertanyaan yang lebih memperjelas lagi. Alhamdulillah kita dapat pemahaman bagaimana Islam memandang kedudukan pria dan wanita. Yang tadi ada istilah kesetaraan gender yang digaungkan oleh kaum liberal terkait bagaimana mereka ingin ada kesamaan hak, kesamaan kewajiban antara laki-laki dan wanita. Ternyata Islam memandang ada hal yang memang ada sama, ada hal dalam hal kesamaan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan terhadap syariat, dan juga ada juga hal-hal yang sifatnya berbeda terkait kesaksian yang berbeda, terkait bagian waris, terkait mahar yang menjadi kewajiban laki-laki, juga terkait kepemimpinan yang laki-laki wajib ataupun laki-laki pemimpin daripada wanita. Nah, keperbedaan ini disesuaikan dengan hari ini, ada hikmahnya, ada berkaitan dengan kodratnya, dan pada akhirnya kita akan menemukan hikmah bagaimana itu sudah sangat sesuai. Karena siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan wanita ataupun pria, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang sang pembuat hukum yang itu. Nah, sekarang dipersilakan kepada para jamaah di ruang Zoom juga boleh untuk mengajukan pertanyaan. Dan kalaupun ada di
Jamaah Firdaus, silakan bertanya. Silakan, ada yang ditanyakan? Tahu di pudunan. Berkaitan dengan pembahasan. Oh, ada. PDKM, enggak PDKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait para bahwa dalam Islam itu kesetaraan dari sisi hukum, dari sisi dia, sementara yang diharapkan dari kesetaraan yang ada di kehidupan sekarang adalah kesetaraan dalam aplikasi kehidupan. Jadi kalau laki-laki memimpin, perempuan juga harus boleh. Kalau laki misalkan ya kerja sampai malam, perempuan juga harus kerja sampai malam. Mengejar kesetaraan dalam aplikasi kehidupan lah itu yang menurut. Nah, ini kan berarti ada perbedaan mindset ya terkait makna setaranya tadi gitu. Ini kira-kira kuncinya gimana nih Ustaz untuk bisa memang aplikasi Islam ini memang dengan kehidupan sekarang ini diterapkan, dipahami, diterapkan. Silakan. Baik ya. Jadi perlu digarisbawahi benang merahnya ya, bahwa kesetaraan gender itu ide yang bukan datang dari Islam. Jadi kemunculannya dari Barat, dari kehidupan mereka, kehidupan yang tidak diatur dengan syariat. Berarti menunjukkan mereka ada ketidakpuasan kan, dalam kehidupan mereka ya. Ada sisi-sisi di mana mereka termarginalisirkan kaum wanita itu. Jadi bukan datang dari Islam. Maka Islam tidak pernah mengenal istilah kesetaraan gender. Nah, kelompok-kelompok ide-ide kesetaraan gender ini justru sekarang malah banyak menyerang kepada syariah Islam. Termasuk menyerang tentang waris, menyerang tentang kepala keluarga, kemudian juga kepemimpinan, hak-hak yang lainnya. Nah, tapi kalau bagi orang mukmin, kita orang muslim ya, setiap syariat yang sudah Allah tetapkan, baik itu disamakan anak pria dan wanita maupun ada perbedaan ya, itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat sami'na wa atha'na, kan tadi sudah disinggung oleh Marwan bahwa pasti memberikan kemaslahatan Allah itu. Setiap yang Allah syariatkan pasti mendatangkan maslahat. Ya. Misalkan ini khusus bagi wanita. Wanita itu misalkan kewajibannya di rumah, taat kepada suami dan sebagainya. Itu mendatangkan kemaslahatan. Nah, justru sekarang kalau orang yang memperjuangkan kesetaraan gender adalah ya jangan hanya laki-laki yang keluar. Wanita juga harus punya hak yang sama, keluar kemana gitu ya, mencari nafkah. Justru ini adalah akan mendatangkan kemadharatan. Hanya kan pergaulan, bebas dan sebagainya, keluar malam, yang sangat berisiko dan sebagainya. Kenapa kalau laki-laki bisa kerja 24 jam, kenapa perempuan tidak? Justru Allah telah memberikan kehormatan bagi wanita. Kan? Ya. Dibatasi keluar malam, atau kemudian dia banyak di rumah, ini adalah justru sebagai bentuk kehormatan bagi kaum wanita. Tapi beda tadi ketika orang-orang yang mengatasnamakan, memperjuangkan kesetaraan gender. Tapi padahalnya mereka kebablasan kan, sampai menuntut ingin jadi imam sholat, ya, yang zamannya laki-laki perempuan, ingin jadi khatib Jumat dan lain sebagainya. Nah, kan jadi sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu dilabrak. Hanya semata-mata mengikuti hawa nafsu. Jadi kesetaraan gender itu dorongan hawa nafsu sesungguhnya, bukan berangkat dari ketaatan. Justru Allah itu telah membuat aturan yang seimbang dan selaras dalam kehidupan ini. Allah tetapkan ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan, ini keselarasan
ya, yang akan dirasakan ketumanginahan dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya kesetaraan gender itu berangkat dari gaya hidup orang-orang barat sebagai bentuk protes mereka, karena ternyata yang salah itu aturan yang mereka gunakan, ya kan. Jadi melahirkan kepasaran, bukan melahirkan ketenangan, keseimbangan. Justru kalau dalam Islam itu melahirkan keseimbangan, termasuk pakaian misalkan. Ya mungkin kalau orang yang kesan gender inginnya diprotes. Ya nanti pakaian tukerlah, jilbab itu laki-laki misalkan, pakaian laki-laki untuk, berarti tidak boleh kan, tidak boleh tasabuh. Dalam Islam bahwa perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, kalau dalam kesan gender bisa jadi itu dikritik. Ya, kenapa wanita sebuah tertutup? Ya, hanya boleh nampak muka telapak tangan. Kenapa laki-laki dari lutut sampai pusar boleh? Ya, semuanya itu Allah tetapkan karena ada kemaslahatannya. Tapi dalam pandangan kesan gender itu dikritik juga. Seperti itu. Ya, kenapa wanita tertutup? Laki-laki boleh terbuka? Kenapa auratnya beda? Itu berangkat dari hawa nafsu, bukan dari ketaatan. Wallahu a'lam. Silakan mungkin ada di ruang Zoom. Oh, ada pertanyaannya. Ustaz, bagaimana batasan adhanah atau pengasuhan dan termasuk nafkah? Ya. Baik, ini pertanyaan dari ruang Zoom ya. Terkait dengan adhanah atau pengasuhan dan juga termasuk nafkah. Nah, jadi menyangkut tentang hal dhonah pengasuhan, jika misalkan suami istri itu punya anak masih kecil, balita lah ya, lalu kemudian cerai. Maka dengan siapa anak itu disertakan? Maka jika anak itu masih kecil, itu wajib disertakan dengan ibunya. Kecuali kalau si ibunya itu akan menikah, maka bapaknya harus mengambil. Kecuali kalau misalkan, kenapa? Karena kan dia punya suami baru kan. Sementara si istri lebih taat kepada suami. Misalkan kata suami barunya, sama nggak mau, ada anak usia 3 tahun baru menikah, keganggu sama anak, urus anak. Maka suaminya wajib mengambil anaknya itu, walaupun masih kecil. Ya karena ada hadis itu, selama mereka belum menikah. Jadi wajib disertakan dengan ibu, karena anak yang balita itu kan masih membutuhkan ibu kan. Dari mulai kasih sayangnya, kemudian dia penyusuannya, maka disebut dengan ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Coba anak dimanapun pasti awamnya dengan ibu. Kalau misalkan anak usia 2 bulan, 4 bulan diserahkan kepada bapaknya, gak akan bisa ngurus. Karena beda karakter wanita dengan laki-laki tuna inilah. Bahwa sang ibu itu Allah berikan porsi untuk mengurus anak. Maka kalau anak itu masih kecil disertakan dengan ibunya. Nafkahnya kewajiban siapa? Yang wajib memberikan nafkah itu bukan ibunya, tapi bapaknya. Suami, ya, mantan suaminya ini wajib menafkah. Bahkan selain ia memberikan untuk beli susu, pakaian, minumannya, segala kebutuhannya, ya, termasuk misalkan mungkin dia memeriksakan ke dokter dan sebagainya, maka sang mantan suami ini atau ayah dari si anak tadi, dia pun wajib memberikan kompensasi atas pengurusan anak tadi. Walaupun itu ibunya sendiri. Karena kewajiban itu kewajiban bapaknya menafkahi. Jadi mungkin istrinya bangun malam, nyebokin anak, ya wah capek kan? Itu harus dibayar dengan uang tertentu. Ya sesuai kemampuannya. Selain dari memenuhi untuk beli makanannya, pakaiannya, ternyata dibayar juga pada kompensasi sebagai pengorbanan mantan istri. Padahal walaupun ibu kandungnya sendiri dari anak. Nah, jadi dalam adhanah jika anak masih kecil ikutan kepada ibunya selama belum menikah. Kalau sudah menikah, ya nanti bapaknya harus mengambil, mungkin dititipkan kepada saudaranya perempuan sebagainya. Ya, nanti lain kasusnya mungkin kalau suami istri tadi itu mantan istrinya, kemudian suaminya ridho. Walaupun ada anak kecil yang kecuali, tapi kalau keberatan itu maksudnya. Nah, nafkah yang wajib menafkah itu adalah bapaknya, bukan ibunya. Nah, sekarang saya tebak-tebak,
banyak kasus terjadi perceraian, akhirnya anak akan dibawa oleh ibu. Dan orang bapak yang sudah lakukan itu nanti bisa nggak menafkahi, nah, jangan seperti itu. Nah, jadi yang menafkahi itu tetap bapak. Tapi anak tadi diasuh oleh serah abangannya oleh ibu. Kalau anak itu sudah mau menangis, nah, sudah bisa membedakan lah. Walaupun dewasa membedakan baik dan buruk, maka nanti bisa disuruh pilih antara ikut ibunya atau ikut bapak. Ini pun pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat dan sahabiah berselisih tentang masalah. Nah, anaknya sudah kembali, ini diambil. Disuruh pilih, mau pilih mana? Abi atau Umi? Kalau kenyataan Umi itu lebih cenderung kepada bapaknya, tapi kalau ketika masih balita kan nggak belum bisa apa-apa, ibunya ikutkan kepada itu terkait dengan hadalah. Adapun nafkahnya tadi kewajiban dari ayahnya. Lagi. Ya. Kalau masih menikah, apakah kondisi mengasuh pun harus ibunya? Sedangkan bisa ibunya bekerja dan ayahnya bekerja. Nah, jadi kalau misalkan suami istri ini pada sibuk ya. Hadalah itu kepada siapa? Hadalah itu kepada keluarga. Makanya kalau bisa dalam kitab-kitab itu hadalah itu jatuhnya kepada keluarga. Nah, khususnya nanti siapa diprioritaskan? Nanti kita akan ada pembahasan nanti ya pada bahasan. Itu kepada pihak dan mungkin pihak ibu itu adalah orang tua dari ibunya yang kenapa? Karena kalau keluarga itu masih punya perasaan sama dengan ibu. Beda kalau di depan orang lain. Nah, zaman sekarang itu banyak hadalah diserahkan kepada pembantu. Nah, itu beda rasanya. Orang lain dengan keluarga kan beda. Beda sama luri nenek dengan luri orang lain. Makanya banyak kasus terjadi. Anak yang disiksa, ibu bapaknya kerja. Anak balita di rumah dengan pembantu itu orang lain. Kan dia nalurnya berbeda. Mungkin dia nalurnya hanya cari kerja, cari uang, ngurus anak yang merokok, yang melewet, lalu kembali ke siksa, terbengkalai dan sebagainya. Nah, makanya hadalah ini itu harus kepada keluarga. Jadi bisa kalau suami istri sibuk, ya, meminta keriduan kepada orang tua ibunya, neneknya. Ya ternyata kata neneknya, sama ibu aja karena itu boleh. Yang jelas kalau itu enggak ke orang lain. Untuk apa ini untuk keselamatan? Ya, karena naluriannya beda. Naluriah nenek dengan atau naluriah bibi, ya, atau misalkan kakak itu. Jadi orang lain masih ada. Karena merasa masih bagian dari keluarga, sama dengan memandang seperti anak sendiri. Itu terkait dengan untuk kabar. Jika keduanya sibuk, pada boleh dititipkan kepada anak yang ini masih bagi keluarga atau bibi atau keluarnya. Wallahu a'lam. Sudah nyambung. Nah, apa terakhir? Bagaimana jika suami sudah tidak bekerja? Bagaimana? Nah, suami sudah tidak bekerja bagaimana? Bapaknya bisa berikhtiar. Memang dalam kehidupan sekarang banyak para suami sudah mencari lapangan kerja sendiri. Lalu kemudian yang sudah kerja juga ada penghasilan. Nah, suami itu tetap dia berkewajiban mencari lapangan berikhtiar. Tapi insya Allah selama dia kemudian menjalankan ketaatan kewajiban pasti Allah memberikan jalan. Bisa dengan jualan atau kemudian mendekati teman-teman yang punya usaha dan sebagainya. Tetap suami itu wajib untuk mencari nafkah. Kecuali kalau ada terhalang itu misalkan sakit gitu ya. Nah, kalau kondisi sakit sudah terus kenapa bagaimana kepada siapa kewajiban nafkah itu kepada pihak bapaknya. Jadi misalkan kondisi suaminya sakit misalkan. Sampai tidak bisa menangani kepada siapa kewajiban itu kepada orang tua dari suami. Lalu kemudian siapa lagi kepada pihak laki-laki, kakak yang
dialogi-dialogi tadi ya itu bisa dibicarakan sebaik-baik dengan keluarga suami. Karena yang kewajiban itu adalah pihak bapak, itu pada orang tuanya, pihak bapak kepada saudara-saudara. Jika terhalang untuk mencari, tapi ketika masih sehat, insya Allah Allah akan membukakan. Setiap orang yang masih hidup masih diberikan rezeki bersama. Tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki ketika orang masih hidup. Rezeki itu terputus kalau sudah tiba aja, sudah terputus rezeki. Selama masih hidup masih. Makanya kan kita hidup itu berarti dapat rezeki kan, masih makan masih minum. Nah, berarti masih diberikan Allah subhanahu wa taala. Insya Allah masih akan diperbudak. Kalaupun misalkan diperhatikan dan sebagainya. Tiga, ada kemauan dan usia. Pasti akan diperbudak dalam surat. Baik. Apakah ada pelajaran lagi? Ruang masjid. Baik, saudara. Ayo, mana? Kewajiban. Walaupun sudah seorang laki-laki tidak terputus kewajiban menafkahi ibunya, angin buat orang. Nah, ini perbedaan ketaatan. Jadi kalau seorang istri, dia kalau sebelum menikah tentu dia wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian mentaati kedua orang tua. Kalau sudah menikah, di posisi dia setelah mentaati Allah dan Rasulnya wajib taat kepada suami. Wajib taat kepada suami. Bahkan saya menyatakan seandainya Allah memperbolehkan, akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Tapi ini pun ketika misalkan dihadapkan dengan kepentingan orang tua dan sebagainya, ini kan kita di musyawarah tidak sifatnya sakral. Walaupun yang namanya wanita itu wajib taat kepada suami, ya suami juga seperti yang sepakat dimusyawarahkan. Kalau misalkan ada suatu kepentingan, ada urusan untuk orang tua ya istri, jadi musyawarah. Jadi kalau istri itu ketaatan kepada suaminya sebelum kepada orang tua. Lu kan pernah juga seorang wanita suaminya pergi. Nah, lalu kemudian ada berita bahwa orang tuanya ingin bertemu dengan putri. Lalu ada orang yang menyampaikan. Lalu diadukan kepada Rasulullah, "Rasulullah, bagaimana orang tuanya sakit? Apakah saya keluar rumah sementara tidak ada izin dari suami? Sudah keluar." Maka harus menyatakan taatilah suami. Hanya tidak menjadi orang tua. Sampai kemudian datang lagi utusan meninggal dunia orang tua. Lalu mengadu lagi wanita tadi, langsung menyatakan taatilah suami. Sampai kemudian di ayat hadis menyatakan Allah memberikan ampunan kepada wanita tadi karena ketaatan kepada suami. Tapi kondisi sekarang kan bukan mudah. Ada alat komunikasi, walaupun suami itu keluar kota kan, ya bisa ditelepon kan. Itu mama sakit, itu papa sakit di mana? Ya suami juga jangan mau keluar. Ya kan sekarang mudah komunikasi. Dulu juga sahabat, kenapa istrinya tidak keluar? Karena tidak ada komunikasi. Tidak bisa komunikasi. Maka istrinya lebih memilih. Jadi pesan sih jangan keluar rumah. Sementara suaminya di luar kota yang sedang berjuang, maka hanya kemudian tidak menjenguk orang tuanya, tidak melayat orang tua, tapi tolong kita menjenguk. Nah, jadi itu posisi perempuan. Bagaimana kalau posisi suami? Nah, kalau posisi suami setelah taat kepada Rasulnya tetap kepada kedua orang tua. Nah, tetap kepada. Nah, tetap kepada kedua orang tuanya. Jadi, tapi ketika dia tetap kepada orang tuanya, ini bisa dimusyawarahkan. Misalkan orang tuanya butuh dana, istrinya juga butuh dana, ini kan bisa dimusyawarahkan. Nah, ketemu wajib dan wajib ya. Kita tahu aulawiyat. Terkait aulawiyat itu kalau misalkan sunnah ketemu wajib, berarti diprioritaskan yang wajib. Kalau wajib ketemu wajib gimana? Maka lihat mana yang ain, mana yang kifayah. Yang ain didahulukan. Yang kifayah tunda dulu bisa diwakili yang lain kan. Kalau misalkan ain ketemu ain bagaimana? Lihat mana yang mendesak, mana yang masih lapang. Yang mendesak itu dahulu.
Nah, jadi posisi suami itu setelah kepada Allah Rasulnya wajib mendahulukan kepada orang tuanya. Dan istri harus paham. Tapi itu kan bisa dimusyawarahkan, bisa dilihat. Istri butuh uang misalkan. Orang tua butuh uang, tinggal dilihat saja. Mana yang terdesak, mana yang apa. Oh, ternyata kalau orang tua kan nggak apa-apa sebulan lagi juga ditunda misalkan. Tapi kalau istri butuh sekarang, karena harus dicesal operasi, misalkan bisa ditunda kan. Nah, berarti itu prioritasan yang besar. Tapi ketaatan memang tidak bisa lepas dari ketaatan kepada orang tua. Diprioritaskan. Kalau istri kepada suami itu ketaatan. Itu ya, posisinya beda. Ya, alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah diajukan dan dibahas. Mungkin pertanyaan penutup dari saya terkait fenomena wanita bekerja, kalaupun perlu penjabaran seperti apa kebolehannya, batasan-batasannya, dan profesi apa yang mungkin layak untuk perempuan. Terima kasih. Nah, jadi status mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Tapi dalam kondisi tertentu, apa yang zaman sekarang, kebutuhan itu melonjak naik, sementara penghasilan suami tetap tidak mencukupi. Akhirnya kemudian kadang banyak istri yang mencoba untuk membantu menambah income dalam keluarga. Nah, bagaimana status kerja bagi seorang wanita? Hukumnya adalah mubah bagi wanita itu. Nah, dia boleh bekerja pertama dari sisi izin suami. Jika suami mengizinkan, boleh. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, jadi haram bekerja. Yang kedua, dengan dia bekerja itu, selain mendapatkan izin suami, tanggung jawab sebagai istri, walaupun mungkin porsinya berbeda ketika sedang di rumah, itu masih tetap dijalankan. Kewajiban tugas sebagai istri. Lalu kemudian selanjutnya, bidang pekerjaan. Jadi, jangan sampai misalkan yang mendapatkan pekerjaan, di mana pekerjaan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik pada pekerjaannya atau tuntutan pekerjaan, yang ketika di rumah misalkan berjilbab, ya rapi, pas tuntutan pekerjaan, harus dibuka. Nah, berarti jangan memilih pekerjaan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada izin suami, kemudian posisi istri tetap tidak berubah sebagai posisi punya tugas dan kewajibannya. Lalu kemudian jangan memilih pekerjaan yang malah bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuntutan pakaian, kemudian pekerjaannya, laki-laki perempuannya, atau misalkan jenis yang ia kerjakan, perkara yang haram, produknya. Nah, itu seperti alhamdulillah di kajian malam hari ini begitu jelas terkait bagaimana Islam yang menjawab tentang kedudukan pria dan wanita dalam pandangan Islam. Dan tentu saja karena Islam adalah agama kita, karena Islam telah mengatur segala aspek kehidupan termasuk diantaranya hal sisi pergaulan pria dan wanita, maka sami'na wa ata'na terhadap syariat yang telah dijabarkan tadi. Kami dari tim MTSS cukupkan sekian. Semoga keberkahan untuk kita semua. Kita akhiri jumpa kita dengan doa kita dulu majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.